Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ni kita nak buat satu unboxing lagi. Benda yang selalu korang kena guna tambahan pula dengan sekarang ni musim-musim COVID ni kan. Ha, apakah itu? Ya, sebelum pada itu, episod kali ni, video kali ni ditajuk oleh Huabao. Dia dah hantar kita satu barang yang cantik. Kita dah letak link kat bawah tu, Huabao Shopee. Ah, ha, barang ni memang terbaik lah. Kalau korang tengok, memang korang rasa nak belilah kan. Okay, so sebelum korang tengok barang apa, kat bawah tu tekan like, subscribe, share dan boleh terus ke tengok dulu page sponsor kita. Okay. Jadi kita nak unbox. Kita benda apa ni? Ha, okay. So sekarang ni musim COVID. Korang tahu yang sekarang musim COVID dan kita kena pakai apa? Kita kena pakai mask kan? Okay, kita pakai mask. Okay, macam saya pakai spek. So my problem is bila saya pakai mask yang biasa, ha, dia akan mengeluarkan wap tau melalui itu dan spek ni akan jadi kelabu. Ha, memang masalah yang sangat-sangat bermasalah lah. Ha, dan juga tu satu. Yang kedua pula, dia menyebabkan saya berpeluh dan sebab muka banyak jerawat, so lagilah jerawat naik kan. Ha, so dua benda ni memang problem yang utama lah. Lepas tu baru-baru ni kita orang tengok dekat Shopee ada satu item yang sangat best. Ha, kita rasa, ni memang hebat ni. Bukan saja dia boleh ganti mask. Dia juga boleh ganti air purifier korang tu. Tak payahlah nak beli. Bayar yang bulan-bulan air purifier mahal nak mampus tu kan. Sebulan berapa ratus tu. Apakah dia? Yeah, Fresh Air Portable Purifier. Yeah, okay. So kat dalam ni adalah elektronik. Dia elektronik pula dah. Dia memang elektrik, ada bateri dalam tu. Kita boleh charge. Dia adalah portable air purifier. Bila korang cakap portable air purifier, lepas tu kau cakap pula pakai mask, apakah itu? Takkan kau nak ambil air purifier besar tu gedabak lekat kat mulut korang? Tak. Dia kecil je, cantik saja. Jom kita tengok. Kita buka tengok eh. Haa, buka korang tengok dulu. Benda apa dia? Haa, kita tak nak buka. Kamera kita buat kamera satu je hari ni. Okay, so basically sebelum kita buka, nak bagi tahu dulu. Dia ada 4 color. Iaitu putih, hitam, hijau dan merah. Merah tu nampak menarik juga tau. Stylo juga. Dia kilat-kilat sikit. Tapi kita orang pilih color hitam. So kita tengok apa dia. Tak buka lagi sebenarnya ni. Okay, so kat dalam dia ada benda ni. Rasanya yang ni kot besar ni. Okay. Dia dah confirm lah. Ini dia punya amplifier tu. And then kita ada dia punya band dia. Tali dia bagus lah sebab dia betul-betul grip belakang kita ni. Dan juga ada apa ni? Oh, dia bagi filter dia. Ni filter eh. Okay. Ni dia bagi dua. Ada charging cable guna micro USB. And then ada dia punya quality certificate. Boleh baca. Ini dah dia. Dia punya information dia. Kita tengok sikit. Intelligent Purification System. Memang terbaik dah. So kita orang waktu dapat, waktu cari benda ni, dapat pula tahu kata boleh beli benda ni, kita orang rasa macam memang best gila lah. Benda ni sangat penting kot. Zaman sekarang ni dengan COVID, lepas tu musim panas ada jerebu lah, orang bakar apa, jerami lah semua tu. Memang rasa dia kemas biasa tu pun memang tak, macam tak ada efek sangat. Okay, so kita buka. Kita tengok rupa mask dia. Ini dia rupa dia mask dia guys. Ni daripada pandangan bertepi. Ni. Sekali tengok kau rasa macam apa? Macam Kamen Rider kan? Kamen Rider Portable Air Purifier. Okay, so kita nak tengok macam mana kita nak pasang. Ni saya pun tak sure lagi nak pasang macam mana. Baca dulu menu dia. Mana dia? Tak ada. So first kita take dia punya filter dulu. This is the filter. Tu kotak dia. Kita cabut plastik depan ni. Wah, korang nak letak stiker ke apa kat depan ni pun. Kilat sih.
Tak stiker ke apa semua boleh. Okey. Kemudian to take out depan dia, korang cabut saja depan dia. So ini rupa dia. Ha, dia ada fan dia, dia tarik. Okey. Dan sini kita letak je. Okey, so filter korang macam ni. Ah, dia akan jadi macam ni. Okey. So lepas sudah ambil cover Kamen Rider. Oh, dia magnetic tau. Dia magnetic nampak. Pop. Ah. Okey. Next, kita nak pasang tali dia. Oh, tali dia ada grip. Grip, guys. Oh, dia macam ni. Dia tutup. Okey, okey, okey. Okay. Nice, nice, nice. Very nice. Sekejap. Mana atas, mana bawah. Mana atas, ni bawah. Oh, okey. Right. So, like this. Dalam dia. Inilah kan. Okey. Next. Oh, kita kena buka balik. Sorry. Ini kita letak. Dia ada clip. One. Apa ni? Two and three. Okay. Another one. Belah sini. Belah sini. Belah sini. Last kali, Kamen Rider. Bertukar. Ha ha ha. Okay. So, dia masuk cantik dah. Alright, so dekat bahagian sini kalau korang nampak, okay, ini ada tempat charging dia. Ini adalah charging, tempat charging dia, korang boleh buka kat sini clip dia. Lepas tu dia ada button on. Nampak ke? Lampu. Dia ada lampu sikit eh. Okay, sini button on, ni ada button yang lain pula. Okay, so now kita try pakai dulu. Okay. Alright, so sekarang sudah pasang dah. Ini rupa dia. Tak berapa nak dengar sangat kan? Okay, kita buka sikit ni. So korang dengar kan? Okay, korang dengar belakang. Dia ada pegang bahagian leher korang. So, dia menghalang dia daripada jatuh. Dan bahagian atas ni, dia letak kat atas. Dia naik ke atas telinga ni. So, dia selesa. Selesa sebab dia tak menekan sangat. Tak sakit telinga apa. Memang material yang ni memang sedap. Dia siap boleh stretch sikit. Okay. Dia tak stretch banyak tapi dia stretch sikit. So, now macam mana nak start? Button dia kita nak cari dia. Nak kena cari. Okey. Eh, sedap ah. Okey, so function dia, saya pakai, nampak? Dia tutup ni. Dia sedap, dia tak menghalang sebab dia ada fan dalam ni. Kita buka. Okey, so dalam ni ada fan. So fan ni bila kita tekan button on ni, dia akan sedut udara melalui filter ni, so dia tak mengganggu. Tak mengganggu korang punya apa, pernafasan. Okay? Dan kat sini atas ni kalau korang tengok, dia dah tutup cantik macam goggle ni. Jadi kita tunjuk detail dia lagi. Oh, sedap lah. Jadi kita tengok fan tu macam mana dia fungsi je lagi. Tutup balik. Okay. Mungkin korang akan fikir kata, susah lah nak pakai. Tak susah. Benda ni senang je pakai kat sini. Tengok, selesa kat tepi ni. Biasa ada padded dekat sini yang melindung pipi korang. So, bila dia ada fan, dia tolong sedut udara bawah ni. Korang tak ada masalah untuk bernafas. Selalunya kalau kita pakai mask biasa, kita berlari ke jalan penat lebih sikit, naik tangga ke, kita nak bernafas lebih tu, dia jadi macam, tak cukup nafas, tak cukup nafas. Kita buka mask. Kalau untuk yang ni, tak. Tengok macam saya cakap, macam ni cakap banyak-banyak pun saya tak berapa penat. Okay? Sebab dia ada fan, dia sedut, 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 sedut. Dan sambil-sambil dia sedut, sekali dengan filter dia ada. Okay? Menurut kat sini, filter dia memang boleh support. Sesuailah untuk keadaan yang macam berjerebu ke, tak apa, dengan sekarang musim COVID ke apa. Pakai ni memang lagilah terbaik. Sedap sangat-sangat. Orang tengok pun orang jealous, orang tanya, mask apa dia pakai tu, boy? Macam Kamen Rider. Tukar pula dengan spek kan? Mana spek Kamen Rider kita? Kejap kita cari, kejap. Ni barulah Kamen Rider. Ni kalau keluar dia orang kata,
siapa ni handsome gila? Okay, so kalau korang nampak kat sini, saya pakai spek yang ni dan juga spek yang tadi tu, sambil bercakap dia tak ada peluh. Kalau normal apa, dia tak ada warp. Sorry, peluh pula. Dia tak ada warp dekat spek kita. Kalau normal mask tu, memang ada warp lah. Aduh, susah sungguh. Okay, so macam mana nak turunkan dia? Nak kotor ni korang nak buka untuk makan. Turunkan. Macam biasa korang turun tu. Tak ada masalah apa-apa. Pakai balik. Ha, tengok. Ya, Henshin. Ching. Bertukar. Astro Man ke Kamen Rider ke? Tak tahulah. Okay, kan? Siapa? Untuk siapa yang sesuainya pakai ni? Untuk orang yang rider Food Panda ke Grab ke rider motor yang selalu naik atas motor ni. Lepas tu pula untuk orang, untuk kanak-kanak pun sesuai sebab dia battery powered, dia sedut, dia tak menghalang kanak-kanak tu nak pakai. Dan yang penting, dia stylish. Dia stylish, dia ada banyak color, 4 color . Putih, hijau, merah, hitam. Macam saya suka hitam ni lah. Sedap. Penting sebab smart tu. Korang mungkin fikir kata benda ni mahal ke? Tak adalah. Tak kacau apa benda ni. Ni macam telinga ni sebab saya tutup sebab pakai spek ni kan. Okay. So better boleh. Memang. Jadi korang tak payah nak beli banyak-banyak air purifier tau. Macam contoh saya sendiri pun dekat rumah ruang tamu air purifier. Dekat dalam bilik pun ada air purifier. Dalam kereta pun ada lagi air purifier. Kita tambah lagi sebab nak takut dengan COVID lah, dengan cuaca jerebu semualah. Tapi bila kita keluar, jalan pula. Jalan-jalan ataupun bekerja, pakai mask biasa je tak cukup. So kita boleh tukar pakai yang ni. Tengok. Kita tunjuk detail lagi. Sekejap . Okay, dah sudah. Kita tutup dia. Oh, rupanya boleh tekan lagi kuat ni. Fan dia. Sorry minta maaf tadi. So, kalau kata korang penat, contoh korang tengah berlari. Ya, angkat barang. Tekan satu button sekali lagi. Fan dia. Dia turbo. Macam kata Kamen Rider dia bertukar kepada mode extreme. Dan tutup. So, dia ada dua speed. First, normal standard. Kemudian, dia ada high speed. Right? Dan tutup. Memang sedap. Kalau tutup tu, susahlah. Taklah susah nak bernafas sebab ada filter semua. Tapi, dia ada lubang juga. Cuma, bila kita tekan fan dia, dia lagi kuat. Okay. Dan, korang dengar dalam video sendiri, fan dia tak kuat mana pun. Even orang duduk depan kita pun takkan dengar. Takkan dengar bunyi fan ni. Okay? Fan dia memang sedap. Alright, sekejap. Kita tutup sekejap. Kita tunjuk detail lagi.